Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021? Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan, dan tentunya untuk Anda amalkan. Semua yang ada di cahaya kehidupan, inspirasi, pencerahan, ilmu, dan sebagainya harus diamalkan. Kalau hanya Anda dengarkan, Anda hanya tonton, itu nanti jadi sia-sia saja. Karena yang namanya sebuah ilmu memang harus diamalkan, diterapkan, dan tentunya boleh Anda bagi ke banyak orang, ke teman-teman Anda. Anda boleh share, Anda boleh bagikan, supaya apa? Bukan hanya Anda yang mendapat pencerahannya, tapi juga orang lain. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like di Cahaya Kehidupan, dan selalu setia mendengarkan catatan harian yang saya usahakan tiap hari muncul dari tim editingnya, tiap hari upload untuk memberikan Anda ilmu ketika malam hari sudah istirahat jam 8 malam, jam 9 malam gitu ya. Anda dengarkan menggunakan headset dan Anda resapi. Malam ini saya membuatnya jam berapa nih ya? Jam 22 lewat 15 menit. Di belakang rumah saya ditemani ada suara angsa itu, ada suara jangkrik juga, ada suara katak bersaut-sautan gitu ya. Anginnya sepoi-sepoi, ada angin karena saya lihat daun-daun itu bergerak, ada pohonnya, dan semuanya sejuk rasanya ketika malam. Melihat langit yang saat ini sedang gelap, mungkin karena ada mendung ya, melihat langit yang gelap, melihat pohon yang bergerak, tiba-tiba ada mungkin kelawar yang lewat, itu semua adalah keindahan. Itu adalah semua ciptaan Tuhan. Meskipun gelap bukan berarti itu jelek gitu ya, karena malam memang gelap. Jadi kalau Anda punya pemahaman gelap itu jelek, belum tentu. Gelap itu ya memang gelap, warnanya langitnya gelap, malamnya gelap, itu juga adalah ciptaan Tuhan. Terang, gelap, siang, malam, semua ciptaan Tuhan, dan semua lukisan-lukisan Tuhan di situ pasti penuh keindahan. Kalau ada yang mengatakan gelap itu jelek, yang jelek bukan gelapnya, bukan malamnya. Yang jelek adalah pikiran dari orang tersebut. Dia yang melihat situasinya dengan jelek. Dia yang melihat situasinya dengan penuh negatif, penuh dengan berpikir jelek. Ini sama saja ketika orang berjalan di kegelapan lalu berpikir ada hantunya. Tiba-tiba merinding gitu ya. Saya setiap malam, kalau saya bisa gambarkan, halaman belakang ini, ke belakangnya sawah, ada tembok tapi ada sawah yang kosong ke belakang gitu ya. Lampunya saya buat hanya satu, sehingga ketika saya menghadap ke belakang ini gelap, ada pohon tinggi di situ, ada pohon-pohon, kemudian di jarak antara saya dengan angsa cukup jauh, saya kasih pagar, itu gelap. Ketika melihat gelap seperti ini, kalau Anda berpikirnya jelek, berpikirnya ada hantunya, ya Anda pasti takut, pasti merinding. Tapi sebetulnya itu semua adalah respon dari pikiran Anda. Makanya kita ubah persepsinya, kita ubah pikirannya bahwa malam itu adalah indah, gelap itu juga indah. Sehingga tidak perlu ada takut ketika jalan tempat gelap, atau ketika diam di tempat gelap, biasa aja. Terang atau gelap sama aja, hanya beda ada matahari sama enggak. Suasana sama aja, ketika siang hari juga pohonnya sama, ada kelincinya depan saya, ada angsanya, ada ayamnya sama, hanya bedanya matahari atau tidak. Nah, bagaimana kita melihat situasi ini, itulah menunjukkan kedewasaan kita sebetulnya. Kalau kita melihat gelap aja takut, jalan tempat gelap takut, karena dapat doktrin gelap ada hantunya, gelap ada makhluknya, lalu merinding. Apalagi Anda yang suka nonton acara itu, uji nyali itu, atau bukan dunia lain gitu ya. Tempatnya gelap, lalu muncul di situ ada suara, asek-asek, ada cahaya, ada macam-macam. Anda sering nonton itu,
tersimpan di memori pikiran Anda, sehingga ketika Anda di tempat gelap, nah teringat tuh, akhirnya apa? Merinding, akhirnya mulai Anda berpikir yang aneh-aneh. Lalu ketika ada kesek-kesek, itu udah mikirin, oh ada makhluknya. Nah ini sebetulnya mekanisme dari ketakutan terhadap hantu gitu ya, yang sebetulnya tidak ada hantunya, tidak ada yang apa ya, muncul tengah malam putih-putih gitu. Kalaupun ada itu pasti prank dari para YouTuber yang biasanya banyak kan di YouTube gitu ya, ketika gelap muncul dengan pocongnya dan sebagainya. Nah hari ini tadi saya di rumah, saya tidak ke kantor wahana atau kantor saya kerjakan semuanya dari rumah. Dan tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang mbak, seorang perempuan dari Surabaya. Dia seorang konsultan pajak dan juga seorang agen asuransi. Tadi dia mengatakan bahwa ketika dia belajar AMC, tujuannya supaya dia makin tahu bagaimana menggunakan pikirannya. Selama ini dia sudah belajar dari buku-buku, dari berbagai seminar, tapi dia bilang bahwa belum ada yang spesifik seperti ini. Dan tadi ketika dia selesai belajar, dia mengatakan, nah di sini saya dapat jelas mas, bukan hanya kulitnya, langkah-langkahnya dari merubah pikiran, ngontrol pikiran, termasuk hubungan dengan doa, dan di sini ada telepati. Dan itu yang kata dia tidak pernah saya dapatkan di berbagai seminar motivasi dan sebagainya. Baru di AMC ada ilmu untuk mempengaruhi orang, banyak orang dan sebagainya kata dia. Dan itu membuat saya menjadi makin terang, makin jelas bagaimana menggunakan kekuatan pikiran yang benar. Dan tadi dia mengatakan, berarti selama ini saya salah. Saya salah memahami tentang pikiran. Karena bagi dia, yang selama ini dia dapat, seolah mengatakan berpikir itu adalah sesuatu yang susah, harus meditasi dan sebagainya. Nah ini yang saya ingin bawa sebetulnya. Banyak orang punya pemahaman yang salah sehingga perlu diluruskan. Termasuk dengan tadi kan, hantu, jalan gelap, di tempat gelap. Itu bukan urusan ada hantunya, bukan urusan ada makhluk halusnya, bukan. Itu sebetulnya hanya urusan di kepala Anda. Kalau Anda berpikirnya biasa saja, tempat gelap, ya pasti biasa saja. Tidak mungkin ada apa-apanya, Anda pun tidak akan merinding. Jadi yang namanya merinding itu bukan karena ada makhluknya, tapi karena respon dari pikiran Anda dingin juga, sehingga bulu kuduk Anda merinding. Nah, jadi mulai sekarang, ayo dipahami dan mulailah berani untuk di manapun, mau tempat gelap, mau tempat terang, biasa saja, karena gelap terang itu juga lukisan-lukisan Tuhan di situ. Langit mendung juga lukisan Tuhan, langit cerah juga lukisan Tuhan, sama aja. Jadi tidak perlu membuat sebuah apa ya, sebuah perumpamaan yang aku sedang sedih seperti langit yang mendung ini gitu. Jadi seolah langit mendung itu sesuatu yang sedih gitu. Padahal ya mendung, terang, cerah, langit ada mataharinya, langit yang ada bintangnya, itu semua lukisan-lukisan Tuhan. Dan lukisan Tuhan pasti indah. Nah ini barusan ada kilat cuas gitu ya, berarti mendung. Ada kilat itu juga indah. Bukan oh, ada kilat nanti gini, ada kilat nanti serem gitu. Enggak. Itu indah. Itu suatu yang bagus. Kembali kepada Anda, kepada kita, apakah mau memberikan nilai yang baik ataukah memberikan nilai yang jelek? Memberikan nilai ketakutan ataukah memberikan nilai biasa saja kepada sebuah peristiwa? Depan saya gelap nih, sananya gelap gitu ya, ada pohonnya. Tapi saya melihatnya biasa saja, karena emang ya itu indah. Dan itulah harusnya semua manusia. Tidak perlu terjebak dalam ketakutan-ketakutan yang sesungguhnya itu semua ada di kepala Anda. Ketakutan itu tersimpan di kepala Anda. Selamat malam, selamat istirahat, dan izinkan tubuh Anda kembali sehat untuk esok hari. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.